Sayang, besok kita ke rumah papa yuk. Mau ngapain? Gak tahu, aku rasanya kangen papa. Ya udah, ayo aja aku mah. Ya sudah, sekarang mending kita tidur dulu yuk. Nanti bakal nginep papa pulang sore. Gimana kalau kita nginep? Terus besok kamu bagaimana? Nanti aku berangkatnya dari rumah papa. Nanti aku sendiri dong di rumah papa. Kan ada papa. Atau juga kamu bisa jalan keliling komplek. Ya sudah kalau begitu. Ayo sekarang kita masuk dulu. Iya. Akhirnya anakku datang juga. Sudah lama aku kangen sama menantuku. Kamu sudah lama, kenapa baru kesini? Iya, Pak, aku minta maaf. Soalnya aku sibuk dengan pekerjaan. Ya udah, kamu masuk dulu aja sama istrimu. Baik, Pak. Kalian sudah pada makan belum? Kebetulan tadi kami sebelum kesini sudah makan di rumah, Pak. Kalau papa sendiri sudah makan apa belum? Kalau papa belum makan, nanti aku yang masakin. Tadi pagi papa sudah makan kok. Kalau kalian capek mau istirahat, istirahatlah di kamar. Baik, Pak. Sayang, aku mau minta tolong dong. Mau minta tolong apa? Tolong ambilin ayah air, soalnya haus. Iya. Kayak ada suara-suara di dapur. Suara apa ya? Mending dicek dulu deh, takutnya kucing atau tikus. Kirain papa ada suara apa di dapur. Ternyata ada menantu papa. Emang lagi nyari apaan? Ini, Pak, mau ngambil minum buat suami. Oh, gitu. Iya, Pak. Menantuku itu cantik dan seksi kalau malam. Apa yang harus aku lakukan nanti? Sayang, ayah mau berangkat ke kantor dulu ya. Nanti kamu sekalian jagain papa di rumah. Iya, sayang. Duh, aku belum mandi lagi. Mending sekarang mandi dulu deh. Kalau mandi gini kan jadinya seger. Kedengarannya kayak ada suara yang lagi mandi. Pasti itu menantuku yang lagi mandi. Ini kesempatan buatku bertingkah. Papa, ngapain masuk? Aku kan lagi mandi. Papa kesini cuma ingin mandi bareng menantu papa. Tidak, papa. Ayo, tidak apa-apa kok, cuma sekali aja. Sebaiknya papa keluar. Papa mau ngapain? Ayolah, sebentar aja. Ayo cepat, daripada nanti papa paksa kamu. Tidak, papa. Kamu berani ya sama papa? Duh, gimana nih? Aku takut papa mati. Gak sengaja aku cekik.